Halo teman-teman, kita balik lagi di game Mini Hero Summoner Wars. Ya, hari ini gue pengen review ya salah satu mage GG juga guys ya, rajanya stun yaitu si Jiasu. Dia ini dari camp netral ya. Jadi gue pengen kombiin dia ya, duet sama si Mai guys ya. Sama-sama mage, si Mai juga mage. Si Mai ini kalau nggak salah bisa ngasih curse, jadi pas banget dikombiin sama si Jiasu guys. Oke, kita gacha sebentar ya sebelum kita ke sana ya guys ya. Oke, ini ada camp netral, mumpung lagi camp netral guys ya. Oke yuk, kita langsung gas gacha aja, ada 11 doang ya. Siapa tuh dapat kuning ya kan? Sini ada Jiasu juga tuh gambar depannya ya. Aduh. Wih, gila SR-nya banyak banget coy. Oke, kita langsung ke hero-nya aja ya. Kita lihat si Mai dulu bentar ya. Nah, si Mai ini untuk skill-nya, kalian bisa lihat sendiri sini ya. Skill satunya long view. Dia bakal nyerang musuh di depan dan bakal ngasih curse ya dengan 50% kemungkinan ya. Curse itu apa? Curse itu increase receive magic damage. Makanya kalau misalnya ada 2 mage mantep banget guys ya, sama 2 ronde. Skill keduanya si Mai juga sama nih guys. Attack all enemies AOE, udah gitu ngasih curse juga guys. Mantep kan? 50% doang kemungkinannya, tapi jika misalnya musuh ada curse dia bakal ngasih enervate. Nah, enervate itu apa? Enervate itu increase the receive damage 25% ya selama 2 ronde. Ya, sekarang kita baru bahas si Jiasu ya. Jiasu dari camp netral ya, udah gitu dia mage sama dia archer. Coba kita lihat review orang-orang dulu ya si Jiasu ini ya guys. Oke, 8,9 398 reviews ya, berarti dia lumayan bagus loh, banyak yang pakai guys. Oke, sekarang kita lihat cultivate-nya, advance-nya gue udah sampai merah plus 8 ya. Untuk star-nya udah bintang 6, tadi udah gue bikin bintang 6 guys. Untuk fate-nya dia sama Huotuo, sama Suochi, sama Emperor Shan. Mantep ya. Namin HP 17%, defense 17%, attack 17%. Practice-nya udah mentok level 50, sekarang kita bahas skill-nya. Yang pertama, Venomous Skim. Wih, attack the enemy in front, nyerang musuh di depan. Jika musuh ada enervate atau tremble, bakal ngasih chaos guys ya. Chaos itu mantep banget. Pada saat akhir jalan musuhnya, ada kemungkinan 50% buat nge-stun musuhnya guys selama 2 ronde ya. Oke, jadi skill pertamanya ada kemungkinan bisa nge-stun musuh. Ke kedua dia Trouble Time. Ini juga AOE ya, attack all enemies 6 kali, AOE nyerang 6 kali dan bakal ngasih tremble. Jika musuhnya ada stun bakal ngasih chaos guys. Tremble itu apa? Tremble itu mengurangin 10 poin SP ya pada saat akhir jalan dan increase receive physical damage 50% selama 2 ronde. Ya, ini increase receive physical damage karena gue juga ada si Dongbai ya. Dongbai ini GG parah ya guys ya. Gila sih, ini sih DPS fisik paling GG saat ini sih guys ya. Dongbai ya, mantap habis cuy. Oke, lanjut ke Jiasu ya. Untuk skill ketiga dia apa nih? Karzi apa Crazy ya? Mungkin Crazy kali ya. Crazy Dancing ya, auto skill, cooldownnya 3 ronde, attack all enemies lagi ya. Gue suka mage tuh kebanyakan AOE terus guys ya. Attack all enemies who had tremble. Oh, berarti dia cuma nyerang yang ada tremble doang kah? Dan bakal ngasih chaos ya ke mereka ya. Jika tidak ada musuh yang ada tremble, oh, nyerangnya tetap AOE guys. Jadi kalau misalnya ada tremble, dia bakal ngasih chaos gitu ya. Tapi kalau misalnya musuhnya nggak ada tremble, dia bakal attack all enemies and attach tremble. Bakal bisa ngasih tremble juga guys. Ini tremble ini juga mantep coy. Ngurangin 10 poin SP sama increase isi physical damage ya. Yoi banget kan. Skill keempat dia poison killing. Ini passive skill. Sebelum dia jalan, dia bakal nyerang musuh ya yang tidak ada chaos ya. Dan ini same number. Jadi kalau misalnya musuhnya itu ada 2 yang nggak ada chaos, berarti dia bakal nyerang 2 kali guys ya. And attach chaos according to the number of the enemies had chaos ya. Tapi bakal ngasih chaosnya itu tergantung dari jumlah musuh yang ada chaosnya ya. Keren kan, sebelum jalan dia nyerang duluan coy. Keren banget ke pasifnya ya. Oke, yang kelima Heavy Curtain. Ini juga pasif skill. When attacked by enemy who had chaos. Oh, jadi kalau misalnya dia diserang sama musuh yang ada chaosnya nih, reduce the receive damage ya, mengurangi damage yang diterima dan bakal ngasih chaos ke yang musuh yang nyerang dia ya. Jadi hampir setiap musuh tuh pasti ada chaosnya sama ada stun sih guys. Ini mantep banget sih. Ya, chaos itu ini ya, akhir jalan ya, ada kemungkinan 50% buat nge-stun musuh selama 2 ronde. Ini GG sih. Pokoknya di game-game tuh yang ada freeze, yang ada stun, wah itu parah sih guys ya. Ini Jiasu ini rajanya stun ya, mage ya. Untuk equipment-nya jelas ya, udah merah semua ya guys ya. Bintang A, bintang 8, bintang 9, bintang 10 ya, level 80. Untuk crash-nya sama ya, untuk mage gue pakai crash-nya ini sih guys ya. Thunderstorm. 2 pack itu pada saat mulai action ya, naikin initial SP 10 poin, udah gitu pakai Lunar Eclipse, ini wajib buat mage ya. 2 pack itu increase magic attack damage 20%, sama kalau misalnya 4 set itu pada saat nyerang musuh yang HP-nya paling gede ya bakal naikin attack damage-nya 50%. Jadi musuh yang HP-nya gede banget kayak tanker gitu ya, waduh makin sakit lagi guys ya, mantap.
Untuk timnya, gue masih pakai tim ini ya, Emperor Xian sama Liu San ya. Ini dua ini tanker GG parah sih guys ya. Jadi dua ini gue masih pakai, mantep banget buat nge-tanker bisa, buat nge-heal bisa. Si Mai gue pakai ya buat combo sama si Jiasu ya. Si Mai sama Jiasu, Dongbai jelas ya DPS fisik paling sakit guys. Jadi ada DPS fisik 1 sama DPS magic 2 ya. Yuk kita langsung tes aja di arena. Kita main di point war aja kali ya. Ini gue masih ranking 1 guys. Kayaknya nggak ada yang bisa ngalahin gua ya, mantep banget ya. Ini Alen Bigo kayaknya udah nongkrong di ranking 2 guys. Kita ke point war ya, ini lagi reset ya, point war ya. Oke lah, sekaligus kita nge-push aja lah ya. Oke, wow, gede-gede coy, ada yang 2,2 juta. Apa kita tes aja yang GG guys? Coba aja lah ya. Yakin kah? Gua nggak pakai tim utama sih. Sudah lah ya. Siapa tau bisa menang ya, musuhnya pakai bendera juga. Tenang ya, gue ada Dongbai sih. Kayaknya sih tenang sih guys. Ayo, Jiasu! Ayo, di belakang ada Jiasu. Sama ada si... si Mai ya. Ayo, cender! Aduh, soyunya. Ini dia, jebret! Wah, gila keras coy. Gila, Dongbai gue harusnya GG loh. Makan tuh si Mai damage-nya. Oke, Jiasu masih ngeden nih ya, Jiasu ya. Ayo dong, Jiasu. Dua! Wih, gila! Berkali-kali begitu ya, dadadadadar kayak listrik-listrik gitu guys. Damage-nya kecil cuma berkali-kali ya si Jiasu ya. Itu ya, Dongbai keren ya, bisa nge-heal sendiri ya, mantep. Anjir, gila Dongbai. Gila Dongbai ulti lagi, wah ini nggak ada obat sih guys. Ini limited bulan ini sih bagus banget sih, limited bulan ini ya. Itu ya, mantep kan. Combo dari Dongbai ya, Jiasu sama si Mai ya, gokil. Coba kita temesa guys. Emang limited bulan ini bagus banget sih ya Dongbai ya. Oke, coba kita lihat si Jiasu damage-nya 2 jutaan, si Mai juga 2 jutaan ya. Gila mantep banget tim gua guys. Kita lanjut ya. Kita pakai cara curang kah? Naikin magic attack 20%. Aduh, tunggu. Ini apa sih? Oh, redraw. Oh, coba ya. Kayak gimana sih? Oh, random, anjay. Ah, sudahlah ya. Yah. Wah, kita nggak bisa pilih musuh lagi, guys. Nah, sudahlah. Ini mah terbantai sama gue sih, si Yata nih. Mamam. Oke, bisa yuk. Oh, 330.000 ya. Serangan biasanya si Jiasu ya. Sakit banget ya. Oke, shield nge-heal. Mantap ya. Gila ini sih sekarang sih kita udah nggak usah pakai healer lagi guys. Makanya CWNG gue udah nggak pakai lagi ya. Cukup dengan Emperor Xian sama si Liu San ya. Udah cukup untuk ngebantai-bantai guys. Lihat tuh ya, gila Dongbai. Terlalu imba sih Dongbai guys. Nah, coba ya penasaran gue. Gue selama ini nggak pernah pakai buff sih. Oh, naikin physical defense. Ini baru GG nih. Wih. Kita ngelawan Sultan server apa tadi nih guys? Oke ya. Gua server apa sih? Gua lupa. Gua 86 ya servernya ya. Ya, gua Sultan server 86 ya. Asik. Jebret. Ayo kalahkan Dongbai gua. Jebret. Mantap enggak tuh, guys? Oke, heal shield ya. Jiasu, cepet. Damage-nya gila Jiasu. Mamam. Lihat tuh, guys. Pada kena stun kah? Ceder, gila, tewas langsung musuhnya. Oh, hidup lagi lo. Soyo. Gila ya, parah ya. Ini Sultan kita bantai, guys. Oke, kita lihat damage-nya. Wow, gila Jiasu MVP, guys. 3,5 juta, mantap. Oke, yuk kita lanjut lagi ya yang ketiga ya. Apakah karena kita pakai ini jadi menang, guys? Tapi kalau ketemu Sultan lagi, gue agak takut sih. Ya sudah lah ya, 100 diamond kita pakai lagi. Magic attack! Oh, magic attack nih. Ah, ketemunya bukan Sultan, guys. Nah, ini mah gue menang cepet sih. Ya, mumpung lagi magic attack, pengen ketemu Sultan ya. Ketemunya si Kasanika ya. Oke, trot. Heal, shield. Mantep lah tuh. Oke. Ayo dong, Jiasu. Gila ya, Dongbai. Wow, nggak ada obat. Anjir, Dongbai nge-heal mulu coy. Si Mai, gila, di ulti si Mai langsung mati ya.
Oke, ini di sini Yasuo lagi nggak keluar apa-apa tuh ya. Ini Yasuo-nya kayak bobo kayaknya ya. Damage-nya 0, coy. Tidur dia, guys. Kurang ajar. Oke, naik ke Iron 2 ya. Kita lanjut. Wah, lumayan dapat ini ya. Ini wajib kalian mainin ya. Ini hadiahnya sih bagus banget, guys. Tuh ya, ada Lucky segala macam. Daily limit 1. Ya sudah, terakhir ya. Kita coba ngelawan orang China kah? Ini China apa Jepang, guys? Server 217 ya. Coba ya, ini sultannya server 217. Wih, pakai benderanya sama kayak gua, coy. Ah, dia pakai Sun San Xiang ya. Woto ya. Wih, ada Jiang Wei, coba kita lihat ya. Jiang Wei ya, cowok rambut putih ngelawan si Dong Bai, cewek rambut putih. Ya enggak sih? Menang siapa nih? Ah, menang gua lah ya. Power gua gede banget, guys. Gila. Cetrot. Wih, DOD anjay. Wih, GG juga deh. Wih, DOD. Wih. Wah, ini kayaknya next-nya nanti gua pengen review si Sun San Xiang nih. Wah, gua nggak terima dia DOD mulu, guys. Wah, tapi sekali kena mati ya. Wah. Gila, dia main dot ternyata, guys. Wow. Wih, dia hidup lagi. Abis itu mati lagi ya. Kasihan juga ya. Gila, Yasuo MVP, guys. Ya, Yasuo ini emang GG, nggak bisa diremehin ya. 2,8 juta, anjay. Masih bisa lagi kah? Aduh. Oke lah, terakhir-terakhir, guys. Gua masih gergetan ya. Masih kepengen ngebantai. Wah, ada yang 2,8 anjir, McDo. Gila, guys, 2,8. Apa kita coba aja nih, Sultan server 14 ya. Oke, last lah ya, kita cobain aja ya. 2,8 juta, guys. Sultannya server 14. Let's go. Waduh, ada Gong Sun San lagi. Kalah gua nih. Wih, sakit lu, anjir. Waduh. Waduh, dong baik gua jangan mati nih. Wah, Tai Wenji-nya nge-heal gede banget. Wow, waduh, sakit banget. Waduh, anjir. Oh, tidak. Gila, Sun Quan-nya. Anjir. Oh my god, ini the real Sultan sih. Wah, gua nggak ada apa-apanya, guys. Oke, Dong Bai gua hidup lagi. Dong Bai. Wah, gila, ngeri. Ah, pokoknya gua tuh gong. Anjir, Gong Sun San serem banget. Anjir, DOD. Wah. Gila, guys. Karena lihat gua tadi GG banget ya, masih kalah GG sama Sultan server 14. Gila, McDo. Salut sih, gila GG parah, guys. Lihat tuh ya. Wah, macaunya B berapa? 1 2 3 4 5. Anjir, macau B8, guys. Gila, macau B8 merah plus 9. Gila, parah. Wah, gila Sun Quan-nya juga B8. Ini Soyu-nya B. Hah? 1 B8. Gong Sun San B8. Wah, gila B8 semua ya. Ya jauh ya, kalah ya, guys. Gue B6, dia B8 ya. Oke deh teman-teman, saya misiin aja Mini Hero Summoner Wars ya, cobain Yasuo. Ternyata dia memang GGG juga dari camp netral ya, dikombin sama si Mai, mantap banget ya. Thank you teman-teman yang udah nonton, jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa subscribe apa-apa game belum. Kita berjumpa lagi besok ya. Thank you guys. Bye bye. Thank you guys sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung channel gua ya.